Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal kabar Sri Mulyani dibujuk mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 itu mengatakan dirinya tak pernah berbicara soal pengunduran diri dengan Sri Mulyani. Mahfud terlihat kaget dan mengaku tidak mengetahui isu tersebut. Soal isu Sri Mulyani mau mundur, gimana? Sri Mulyani mau mundur. Iya, Faisal Basri kan kemarin bilang pas apa Sri Mulyani menteri yang paling siap mundur dari kabinet itu. Benar enggak? Enggak tahu saya. Saya enggak tahu. Enggak pernah bicara gitu dengan Bu Sri Mulyani atau dengan menteri lain. Isu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Indonesia Maju dihembuskan ekonom senior Faisal Basri. Selain Sri Mulyani, Faisal menyebut menteri lainnya juga berencana mundur dari kabinet. Salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Faisal mengatakan daftar menteri yang akan mundur berlatar belakang teknokrat, bukan berasal dari partai. Allah kalah. Setidaknya nomor 2 tidak satu putaran menangnya. Ya. Sekarang ini kemunduran buat mereka, tapi nanti Kang EF yang cerita, karena saya udah pernah dengar, jadi saya nggak mau mendahului gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang bisa jadi pemicu yang membuat, yang tujuannya adalah dari semua kegagalan yang saya bisa sebutkan satu persatu itu akan mendelegitimasi Jokowi, dan delegitimasinya itu akan pengaruh negatif buat Prabowo dan Gibran. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur.